Putra Capak wasit bola. Supraka sudah harapkan pada Wik. Supraka sudah ada lawan. Apa yang di saudara? Asal mencari saudara Wik. Satu tempat saudara. Salahnya pada urusan kerja sama dengan Wahid. Satu saja lawan saudara. Satu sebenarnya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. Tidak sendiri, satu angka juga diraih oleh Jajang pada 2-1-2 dalam Putra Coba kuasai bola. Supraka sudah harapkan pada Wik. Supraka sudah ada lawan. Apa yang terjadi saudara? Asal dicetuskan dilepaskan oleh saudara Wawan. Kali ini tepatnya hanya dilirik begitu saja oleh saudara Asum. Apakah bola harus jatuh di sekitar gajah pada dalam Putra masih kuasai bola. Supraka sudah belakang mencari saudara Wik. Satu tepes saudara. Salahnya sudah harus saja dilepaskan harus jatuh menukik tidak terkawal oleh Pandala Putra. Satu angka untuk gajah pada 5-2. 5-2 kali di bola masih berada di gajah pada ada saudara Asong. Sementara di sana sudah berlaku ngincak lingkaran merah. Konsentrasi sejenak di atas melakukan set. Supraka sudah tanduk saja Wawan. Wih coba berikan umpan di sana ada Asong. Dari saudara Putra. Satu cepis yang baru saja dilepaskan oleh Asong kepada terbantah dengan mudah oleh saudara Wawan. Dan kita lihat bola tadi mengalir jatuh di bidang permainan gajah pada satu angka kali ini tiga. Pandala Putra 3-5. Kali ini bola untuk gajah pada Supraka sudah salah ada Sena kerja sama dengan Wahid. Satu saja Wawan saudara Asong. Satu sebenarnya akan dilakukan oleh saudara Wawan. Kembali satu penokit tidak terkawal membuatkan angka untuk Pandala Putra 4-5. Pandala Putra masih kuasai bola. Ada Sena, Supraka sudah di sana. Satu kerja sama Andri. Cepis saja saudara saudara laki-laki satu cepis Asong kali ini harus kandas diganti saudara Wawan. Ada kembali bola berbalik jatuh di bidang permainan gajah mada. Satu angka kembali untuk Pandala Putra. Sena, Supraka sudah ada Andre. Satu pilihan umpan terlepas kali ini saudara. Kawal saja wajib gagal kali ini saudara. Namanya awalan apit kiri pemain dari Pandala Putra tadi atau pecah bola harus muntah keluar lapangan pertandingan. Menambah satu kedudukan untuk gajah mada 6-5. 6-5, bola berpindah untuk Pandala Putra. Sudah dilakukan di sana. Satu tanggapan bola ini berhasil menambah satu poin kembali untuk gajah pada 7-5. 7-5, bola kembali berpindah untuk gajah pada saudara Wit di sana sudah ancam-ancam dia. Saudara kan Asong, Supraka sudah tahan sejenak Sena. Selepaskan saja Wawan. Namun satu penyelamatan Wawan kali ini tampaknya kurang sempurna. Dan bola menusuk jatuh di bidang permainan sendiri. Satu angka dengan mudah diraih oleh gajah pada 8-5. 8-5, bola kali ini masih berada di gajah pada sudah ancam-ancam kembali Asong, Supraka Sena. Dari saudara diskomunikasi tampaknya dua pemain dari Pandala Putra dengan mudahnya akan kembali diraih oleh gajah mada 9-5. 9-5, bola masih berada di gajah mada. Ada saudara Asong di sana. Andri sudah bersiap diri akan melakukan sel. Saudara sudah angkat di sana. Ada Wahid coba berikan umpan balon. Apa yang terjadi saudara? Satu cepat kali ini terlalu menusuk sehingga ada gagal pertandingan. Satu angka kembali diraih oleh gajah mada 10-5.
5-10 Mandala Putra kembali kuasai bola. Sopranka sudah tangkap tidak bisa ada Andre. Asung gagal sekarang. Mandala Putra sebes keras yang lepaskan oleh Asung kali ini membentur jalan pertandingan dan hanya berbuah angka untuk Mandala Putra. 6-10 kali ini bola 10. Masih berada di Mandala Putra. Sena kali ini Sopranka Sena berjalan saudara. Ada satu peraturan kali ini terlepas dari pengamatan 3 pemain dari Gajah Mada. Dengan mudah angka kali ini diraih oleh Mandala Putra 7-10. Mandala Putra lakukan servis kembali. Oh apa yang terjadi saudara? Mandala Putra sob sudah dilakukan di sana. Timbang Andre ada Asung saudara. Saya servis dilakukan oleh Asung kali ini sempat membentur satu pemain dari Mandala Putra. Namun satu petalan tadi muntah keluar lapangan pertandingan. Satu angka kembali untuk Gajah Mada 15-8. Mandala Putra masih kuasai bola. Namun sayang saudara pengaruh kreasi ini satu sob yang dilakukan oleh saudara Sena kembali angka diraih oleh Gajah Mada 16-8. Kita pergi saudara satu servis kali ini dimiliki oleh Gajah Mada. Sudah bersiap diri di sana saudara kadara kepahit. Apa yang terjadi saudara? Saat Gajah Mada wajib tepatnya kurang sempurna dan tepatnya hanya membentur cara pertandingan. Satu poin kembali untuk Gajah Mada 17-8. 17-8 kini bola kembali berpindah untuk Gajah Mada. Di sana Asok Sopranka sudah open di saudara bersayang gagal melewati jalan pertandingan dengan mudahnya angka diraih oleh Mandala Putra 9-17. 9-17 bola masih berada di Gajah Mada. 9 Gajah Mada di sana Asok sudah konsentrasi saudara Uwit sebarkan sudah lakukan pada Sena akan bertimbang wajib berikan umpan. Di bidang permainan dari Gajah Mada satu angka lagi untuk Mandala Putra 10-17 kali ini bola Sena lepaskan sudah tangkap sudah ada Andre Asung kembali melepaskan satu sebesnya nomor kandas di jalan pertandingan berubah kedudukan kembali untuk Mandala Putra 11-17 bola kini berpindah untuk Mandala Putra. Sena kali ini Sopranka sudah kurang sempurna saudara. Ayunan akan digidal pemain dari Gajah Mada saudara Uwit tadi memaksa bola harus menggali jatuh di kandang sendiri. Satu dan out dipinta oleh Gajah Mada. Pertandingan set yang pertama saudara kembali alihkan ke tengah lapangan pertandingan servis masih dari Mandala Putra sana ada Andre satu saja lawan saudara satu sebes cangkir pasang oleh lawan kembali jatuh tidak terkawal oleh Gajah Mada satu poin kembali diraih oleh Mandala Putra 13-17 masih berada di Gajah Mada sudah matang atas isara saudara Asung Sopranka terjadi out satu servis kali ini yang dilakukan oleh saudara Uwit menegangkan arena pertandingan membuka angka lagi untuk Mandala Putra 14-17 kembali saudara Arati Kupan kembali masuk ke Gajah Mada selepaskan saja Uwit dari saudara kembali diskomunikasi 3 pemain dari Mandala Putra dan tampaknya tak satu pun yang sempat menyentuh bola dengan modal angka diraih oleh Gajah Mada 18-14 Gajah Mada kepada kami melakukan saat kembali Uwit Sopranka sudah arahkan pada Sena berikan umpan wahib Wawan apa yang terjadi saudara diberikan oleh Wawan tadi sempat menyentuh satu pemain dari Gajah Mada namun sayang bola harus keluar lapangan pertandingan satu angka kembali untuk Mandala Putra 15-18 Sena di sana sudah lakukan saat Andre coba berikan umpan satu cepes masih dapat dikendalikan saudara lagi di sana Wahib berikan umpan kembali melambung kali ini satu cepes gagal saudara
Satu cepis yang baru saja dilepaskan oleh saudara Wawan atau lalu mendoki kaya yang harus membentur jalan pertandingan berubah angka untuk Gajah Mada 19-15 Bandala Putra coba kosong bola potong setidak asal kerja sama di sana. Oh, apa yang terjadi? Satu aliran bola tanpa gaji di bidang permainan Bandala Putra berbuah angka kepada tim Gajah Mada 20-15 kiri bola berpindah untuk Bandala Putra. Ada Sena di sana, konsentrasi dia lepaskan sudah potong setidak ada Andre. Satu jepes masih terbaca, ada Sena berikan pada Wahid, senangkan saja di sana ada Asam berikan umpan kembali Gajah Mada. Jadi para set pertama dimenangkan oleh Gajah Mada.